Tarian Bon Odori diamalkan oleh penduduk Jepun bagi menghantar semula semangat nenek moyang kembali ke alam roh. Tarian tersebut kini bukan sahaja bertujuan untuk menghidupkan suasana festival musim panas. Sebaliknya, dijadikan pesta tahunan memperkenalkan budaya masyarakat negara matahari terbit itu. Wartawan Zamir Akmal Zamri ada laporannya. Bon Odori merupakan tarian tradisional turun-temurun daripada Jepun yang kian mendapat perhatian atas sambutan daripada masyarakat setempat. Dengan pergerakannya yang kecil, disertakan dengan muzik yang menarik. Jadi, apa kita tunggu lagi? Jom ikut serta. Koreografi Bon Odori banyak menggambarkan pergerakan seperti menuai padi, lingkuk tari yang ringkas. Sesiapa saja boleh menyertai tarian berkenaan dengan hanya mengikuti rentak irama lagu yang didendangkan. Pakaian tradisional masyarakat Jepun seperti yukata dan furisode disarungkan penari Bon Odori. Pakaian ini dipanggil yukata. Biasanya orang Jepun memakai yukata pada musim panas kerana dia beza berbanding kimono. Kimono lebih tebal, yukata lebih nipis sebab berzuaian dengan cuaca yang panas. Oh, di sini pakai furisode. Kimono dia ada pattern bagi atas dekat sini dengan bawah. Kalau yukata dia lain sikit. Pesta Bon Odori juga adalah satu majlis keramaian di mana pengunjung dapat merasai makanan Jepun serta memakai pakaian tradisional Jepun. Zamir Akmal Zamri melaporkan.